Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue di sini Valentinus Johari dan di game Growtopia. Well teman-teman, sebelum gue mulai videonya, gue pengen mengucapkan Gong Xi Fa Cai, selamat tahun baru Imlek ya teman-teman untuk semuanya yang merayakan, dan juga semoga di tahun ini semuanya sehat selalu, sukses selalu. Oke, okay? Amin. Dan kasih gue, oke, okay, bisa, nggak bercanda, bercanda, bercanda. Oke, okay, by the way, di video kali ini gue akan ngelakuin Pokoknya sekarang gue pengen bikin set challenge lagi. By the way, tema kita kali ini adalah hewan ya. Jadi di sini gue pengen jadi hewan. Setnya itu pokoknya hewan. Well teman-teman, di sini gue udah pakai akun gue yang second ya. Kenapa gue nggak pakai akun Piyama? Karena kalau misalkan gue pakai akun Piyama, nanti itu ada yang message terus nggak kejawab, terus gue dibilang sombong. Padahal kan gue lagi record gitu kan, parah. Dan juga di sini gue pakai akun ini juga alasannya karena biar nggak ada yang manipulasi harga ke gue lah, takutnya malah dimahal-mahalin gitu kan ke gue, jadinya gue miskin tambah miskin lagi gitu. Alah, by the way terus nih, kalau kalian semua suka dengan video set challenge, gue challenge juga kalian like video ini sebanyak-banyaknya. 600 like bakal gue lanjutin lagi saya challenge-nya ya teman-teman. Nah di sini langsung aja kita ke item pertama kita ya, langsung apalagi pembukaannya, openingnya. Oh iya, by the way juga gue pengen ngingetin ke kalian, gue tuh udah bikin beberapa set challenge nih. Nah ting, nanti muncul sendiri thumbnail-thumbnailnya, kalian bisa cek aja langsung di channel YouTube gue. Oke, scroll ke bawah, jangan males. Oke, okay? Mantap bor. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah di sini item yang pertama yang gue pengen beli yaitu aura ya teman-teman. Di sini tuh gue udah memikirkan set hewan mana yang cocok gitu ya, pakai apa gitu. Jadi gue di sini pakai aura aja lah yang udah paling cocok gitu kan. Aduh kok top ML gitu kan. Di sini Ling-Lingnya nih parah banget sih, Ling-Ling yang kayak gini. Aduh nggak ada respect ke player baru tuh. Belum apa-apa disuruh beli wing gak tuh. Gila, kasihan banget player baru yang pengen beli aura gitu kan. Tuh disuruh beli sepatu lagi. Untung gue di sini udah prepare semuanya. Ini owner yang kayak gini nih. Kacau men. Tuh di sini dikenain hantu lagi, terus di sini disuruh lihat fan lagi. Nah di sini gue pengen beli aura ini teman-teman, flaming aura. Nah semoga ada gitu yang jual ya, kita cari. Kita ada dua biji yang jual for. Di sini kan gue kalau misalkan pakai akun Piyama tuh takutnya di message terus 240 mahal juga ya. Nah kalau gue pakai akun Piyama itu takutnya di message terus gue disangka sombong gitu, gue gak enak orangnya teman-teman. Nih 235, itu ada yang 235. Ini berapa, kita cari yang paling murah ya. By the way, angpau dong, kasih gue angpau. Gimana sih kalian, gak bercanda? malah tanda tanya flaming aura for ala bor. Berapa? Murah dong, kasih murah. Canless 235. Mahal gak sih flaming aura? Gue gak tau harganya sih. No katanya buy 220 aja ya. Kita buy 220. Wah CB, CB apaan anjay. Buy flaming 220. Apakah ada yang jual di sini? Nah ini nih, buy 220 kawan. Flaming. Ini bagus banget sumpah. Ini set menurut gue bagus banget sih. By flaming. Ih 225. Mau kah? Apa gua nawar yang ngotak ya teman-teman? Kan biasa juga gua mah gitu teman-teman. Cincai nawar terus sampai mampus gitu kan. For 230 plus. Aduh, by flaming 230 dah. Udah sip dah sini 230 dah. Pasti langsung nih banyak nih. Banyak nih. Mana? Nah, kan langsung 230 mah. Disikat sama ini orang. By the way gua enggak tahu ya, di sini gua harus ingat-ingat gua membelinya 230 teman-teman. Oh, urgent. Eh siap bor. Gua tahu lu profit juga, enggak apa-apa kok. 230 pas banget VL kita di sini by the way. Flaming anjay, flaming aura. Oke, 230. Bener gak sih? Takut di scam anjay. Oke, bener. Sip. 23. Oke. Flaming aura 230. Nah, kalian juga harus cek tuh, takutnya di scam. Oke, detek. Nah, di sini kita udah dapetin item kita yang pertama. Wah, ini apa-apa udah keluar 2, teman-teman. Aduh, kacau men. Di sini langsung aja kita ke IOTM. Itom gak lupa. Aduh, ya ampun Itom gak tuh. Nah, IOTM yang bener ya. Oke, langsung kita cek di sini. Mana? Nah, si meong-meong nih. Gue pengen beli si meong ya, teman-teman. Hewan kan. Hewan buas pula lagi kan di sini. Udah mantap lah GG. Kita cek bulletin board-nya. Sel 120, sel 1. Ah, sel 115 nih. Ah, sel ih, EVOS 7, EVOS 7. MSG EVOS 7. Oi, beli meong. On enggak dia? Beli meong enggak. Salah saja kan, nanti dia baca enggak ngerti. MSG EVOS 7. You still sell Tiger. Kita tunggu dia. EVOS 7 coming. Mana? Hey bro, lompat dong. You still sell. Ternyata dia teman-teman. Apakah dia masih jual EVOS 7 raw? Jual nih. Apa? Aduh, kok jual serigala gitu kan. Maunya meong. Sama aja, enak aja sama aja. Gue pengennya meong. Meong udah habis.
tapi ini cuma 5 ih, maunya meong. Ya udah kok, oke makasih. Nah kan tinggal bilang iya. Ayolah Bambang, kita ke Bay Tiger dulu, kita cek teman-teman. Siapa tahu ada yang jual di sini. Tiger. Wah, kebakaran wortnya. Mantap. Enggak diurusin lagi. Aduh. Capek deh. Nah. Ih, enggak ada dia Tiger. Di sini berapa di fan? Set 195 mahal kali. X-Lag. Ay, jangan. Buy riding. Semoga ada meong. 1110 lah kita beli ya. Aduh. Nah, oke. Meong, mana meong? Ay, gak ada dong. Aduh, kenapa ya? Susah kalinya. Kayaknya emang IOTM itu kan IOTM lama ya, teman-teman. Makanya jadi susah gitu nyarinya. Ya gak sih? Teori gue bener gak nih? Teori IOTM lama susah dicari. Buy Tiger. Anyone sell? Gorilla apa gorilla? Gorilla gak cocok. Gak cocok. Buy Tiger. Gak ada, teman-teman. No one selling. Perasaan kemarin itu gue udah cek. Wih, licik kali gue. Kemarin bener, gue udah cek kemarin itu ada yang jual 2 biji, 2 orang tuh. Nah, terus sekarang hilang. Tidur kali ya, masih tidur ya. Buy Tiger. Oke, gak ada yang jual. Ya, gak ada yang jual, teman-teman. Di sini coba ya kita message lagi yang satu-satu di Buy IOTM tadi. Nah, kita coba di sini mana Tiger. Nah, di sini kita message satu-satu orang yang jual yang cheap. Sell EVOS tadi, sell go. Jangan, ini pasti mahal yang di fan-fan. Tapi kita harus coba sih. Kakak PP GT. Oke, Kakak PP GT. Masuk dong. Aduh, nge-lag udah gini mah. Malah error connecting itu. Sling itu ini Grotopia astaga. View GT Twitter. Ini rada-rada kenang ini server, ya ampun. Ubi lembut. Aduh, kita tunggu aja sampai ini bisa lagi ya, teman-teman. Yes sir, akhirnya di sini gua bisa login lagi. Aduh, ini Grotopia rada rusak ini. Aduh, kacau men. Kok jadi rada di sini tuh. Napin gaming anjay. Oke, kita tadi tuh tujuan kita tuh tadi tuh kita pengen message ya, message. Oke. Kakak PPGT, kita tuh pengen ke Kakak PPGT tadi tuh. Kakak PPGT ini word keramat nih. Mana yang jual. Ini IOTM semuanya dia jual ternyata. GG pengkoleksi ya dia ternyata. Mahal ini, fix mahal ini. Kan 160 udah fix mahal. Gelo. Kita ke bayar. Ini sih nggak ada orang, teman-teman, lihat tuh. Semuanya nge-SB di sini. Kacau men. Oke, kita coba message satu persatu ya. Kita coba siapa ya sekarang yang enak di message, yang pasti jawab gitu. Maziken. MSG Maziken. By Tiger. Apakah dia login, saudara-saudara? Ternyata tidak login dia. Susah bener ya nyari IOTM ini. By Tiger. Balik lagi. Nah, By Tiger. Jual gak dia? Capek deh. By Riding. Di mute teman-teman wordnya. Kacau banget. Aduh, ini ling-ling terus. Ini makin parah. Nih, ya udah teman-teman, bakal gua skip aja sampai gua ketemu penjualnya ya, teman-teman, di sini. Mungkin bakal makan waktu lama. I don't know. Gila. Oke lah, langsung aja. Aduh, kacau banget nih, teman-teman. Gila, 10 menit gua nyari enggak ketemu gitu kan. Yang jual 110, di sini juga yang jual 120 enggak ada, teman-teman. Lihat, enggak ada yang jual sama sekali di sini. Kosong. Kosong. Aduh, ya pokoknya gitulah, enggak ada yang jual, teman-teman. Gimana ya? Apakah saya harus meng-SB anjay atau enggak beli di World Fan gitu? 165 tadi mahal banget. 120 menurut teman-teman ambil enggak? Kok ada yang jual 120, apakah kita harus mengambil itu? Karena itu cukup mahal, teman-teman. Kita tidak tahu. Bakal gua cut lah sekarang benar-benar sampai ketemu yang jual. Oke, let's go. Akhirnya teman-teman, di sini gua ketemu juga. Astaga, ini ada yang jual Mighty Tiger nih, si Exan Blade yang jual. Ya dia tuh ngejual 120. Astaga, gua udah enggak tahu lah, kita beli aja di sini. Aduh, habislah DL gua buat set kali ini. Oke, 120. Kita yang enggak apa-apa lah ya, kita kasih dia profit 10 WL-an kayaknya. Oke, langsung aja kita. Oke, langsung. Waduh, langsung sekarat DL gua. Langsung segini, teman-teman. 680 langsung DL kita. Wah, kacau men di sini. Kita ke Buy Clothes ya, kita langsung cari item berikutnya. Nah, di sini gua bakalan pakai set ini nih, teman-teman. Gua tuh udah reset sebelumnya dan di sini gua bakal ngegunain set ini dia. Tiger Luchador Mask, Luchador Jersey. Nah, ini gua enggak tahu caranya apa, Luchador Pants mungkin ya. Dan di sini itu kemahalan, kalian tahulah ya. Di sini gua juga enggak punya WL. Langsung aja, maksudnya rugi gitu kan. Luchador, kita ke Buy Luchador aja. Luchador. Gini kan tulisannya kok nggak salah ya. Kosong lagi. Ini juga mahal 12. Ini juga mahal 14. Kosong. Terus ini kita berapa? 655. 16, 18. Oke lah, di sini gue bakal beli 20-an juga ya, temen. Gak apa-apa lah ya, yang penting beres ini video. Oke. Dan biasa teman-teman, mungkin bakalan gue cut sampai ketemu si penjual ya. Di sini sih gue nggak tahu nih, Bui Luchador. Tadi Bui Tiger itu kan kosong ya, teman-teman. Udah kalian lihat sendiri, Bui Tiger itu nggak ada apa-apanya, terus di mute juga. Makanya di sini, aduh, ini
kenapa sih item-item gini nggak ada yang jual? Udahlah, langsung aja kita skip. Let's go. Nah, teman-teman, sebelum itu gue mencoba ke buy sets dulu ya. Di sini siapa tahu ada yang jual. Ya nggak ada, teman-teman. Baru pengen ngomong ada yang jual gitu kan, tapi nothing di sini tuh nggak benar-benar nggak ada, anjay. Tuh kosong. Maksudnya kosong. Kosong sih. Maksudnya tuh banyak tapi nggak ada yang jual gitu. Yaudahlah, kita skip beneran. Sekarang gue skip beneran. Gue cut. Oke, kalian tenang, jangan panik. Let's go lah. Nah, teman-teman, akhirnya di sini ada yang jual juga ya. Satu set langsung tuh 21 wordlock ya. Bodoh amat, langsung gue beli di sini ya. Gue nggak tahu rugi atau enggak ya. Dan kita udah mendapatkan setnya langsung. Gila GG Gaming. Langsung aja kita cari item berikutnya ya, teman-teman. Let's go. Nah, di sinilah item berikutnya ya, teman-teman. Di sini gue nggak mungkin gue nggak bakal pakai fokus eye ya. Karena kenapa? Karena gue udah bosan sama fokus eye. Dan juga ada yang salah satu viewer gue yang komen, bang, coba jangan pakai fokus katanya. Nah, di sini gue bakal pakai eye. Cat. Di sini udah bener-bener kucing lah. Di sini gue jadi meong kan. Kita tanya dulu. Four. Semoga nggak mahal-mahal ya. Di sini tuh soalnya banyak profiter, teman-teman. Sini tuh bener banyak profiter gitu. Gue juga kalau banyak WL mah bodo amat gitu kan. Mahal nih pasti. 420 canless. 385 lah. Kita coba 385. Please, please, please. Mau dong. Have offer 390. Aduh, ya ampun. 390, teman-teman. Sikat apa? Sikat nih, sikat. WL kita pas-pasan sikat. Sikat lah, boy. Jangan-jangan. Kita cari dulu sebentar ya, teman-teman. Aduh. Jangan. 390. Aduh. Kita tanya 390 mau gak dia ya. Tanya dulu mau gak nih. Ayo dong. Pasti gak mau sih kayaknya. Gua tebak sih gak mau dia. Lowest aduh tadi. Ah elah, 4DL aja itu mah hitungannya ya. Teman-teman, ternyata dia pengen kasih ke gua 390 di sini. Gua gak tahu ya mahal atau enggak ya, teman-teman. Di sini it's okay. Yang penting setnya jadi. Yang penting setnya jadi. Yang penting setnya jadi. Yang penting setnya jadi. Soalnya kemarin itu gua juga udah ngecek juga, udah ngesurvey juga ya. Ini tuh ada yang jual 385. Jadi it's okay lah ya. 390 gua kasih dia profit, gak apa-apa. Oke, okay. Cat eyes di sini gue bener-bener pakai ini ya, teman-teman. Gak bakalan gue pakai fokus eye untuk set ini. Oke, okay, langsung aja 390. Oke, okay, bener kah? Gue gak kena scam kan? Oke, okay, teori pasrah. Teori pasrah. Oke, okay. Cat eyes, cat 390. Semoga bener. Let's go. Oke, okay, bener teman-teman. Oke, okay, thank you buat lu ya. Kita sekarang udah dapetin matanya. Sekarang kita ke item kepala, ke by cat. Nah, di sini kita ke item kepalanya ya, teman-teman. Gue bakal gunain item ini, kepala yang warna. Ah, ini. Nah, di sini by cat yang ini. Iya. Yeah. Sportai. Gak ada yang jual sih tadi kalau gue lihat ya. Ntar kita cek lagi, teman-teman. Sabar, kita cek dulu. Kita cek dulu. Ya, iya. Bye. Ini. Iya, gak ada yang jual. Yang jual warnanya ada warna ungu. Warna ya ampun, yang gua nggak berapa sih harganya by the way. Kalau yang orange ini orange cat 18-22. Oke, kita cari dulu ya, teman-teman. Biasa videonya bakal gua percepat or gua skip. By orange cat, by orange cat to head orange. Ada yang jual kah? Nggak ada yang jual. Oke, langsung aja kita skip ya. Bye bye. Nah, teman-teman, di sini gua udah dapetin orange ya. Dia jual 16, teman-teman. Tadi dia bilang ke gua, oke, kita trade aja langsung orange cat as a head. Oke, langsung aja kita beli 16. Nggak tahu gua ya. Semoga nggak kemahalan ya, teman-teman. Orange cat emang resiko sih, jadi yang bikin set challenge gini tuh resiko, teman-teman. Kalau misalkan mahal, udah ya, terima aja lu. Oke. Okay? Nah, teman-teman semuanya, kayaknya di sini kita udah ngedapetin semua set yang kita butuhin ya. Sekarang kita ke ward gua dulu, by monkey di sini ya. Aja mana queen maksudnya, bukan monyet di sini tuh ya. Nah, di sini kita bakal drop di sini semuanya. Sabar ya, gua dropin dulu satu-satu. Nah, gua udah dropin satu-satu, gua bakalan ganti akun gua ke Piyama. Kita reviewnya pakai akun Piyama ya. Oke, okay, let's go boy. Simsalabim. Fup. Nah, teman-teman, di sini gua udah berubah pakai akun Piyama. Aduh, set gua kode ketahuan. By the way, di sini gua bakal ganti dulu. Nah, di sini langsung aja kita bugil. Mana ini unicornnya? Aduh, yang message mohon maaf ya, teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita ambil semua setnya dan langsung kita review. Hup, kita ambil. Nah, oke, langsung kita ambil. Langsung kita mulai dari auranya dulu aja. Auranya gila sih, keren juga nih. Dan di sini langsung aja kita pakai kepala kucing di sini. Meong. Nah, di sini udah kita pakai kepalanya dan di sini kita pakai setnya, teman-teman. Kita pakai setnya satu persatu, dimulai dari kepala, anjay, dimulai dan baju, wih, emang cakep sih ini, dan celana, anjay, gila, keren banget. Di sini kita langsung kita pakai meongnya, meong, jangan, pakai cat eyes-nya dulu. Mana cat eyes di sini, anjay. Di sini gue nggak pakai fokus eye ya, karena ada yang nge-challenge gue, bang, jangan pakai fokus eye. Oke, kita pakai cat eyes di sini tuh, gila. Dan di sini ridingnya kita coba ya, 3, 2, 1, gila sih ini, teman-teman, kacau, tangannya di sini kita pakai apa ya, belum beli lagi gue. Lupa gue.
Ya udah tangannya mah kita pakai hammer mungkin. Oh jangan-jangan pakai Zeus. Nah, Zeus teman-teman gila. Udah cocok. Kulitnya bisa diganti. Aduh, gua enggak ada kulit warna orange lagi teman-teman. Kita ganti warna ini aja apa? Nah, udah ini aja kulitnya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin segitu dulu set challenge kita kali ini. Temanya tuh hewan ya teman-teman. Kalian bisa rap di kolom komentar berapa sih ini. Mungkin ini bakalan jadi set tetap gua. Gila, keren banget. Gua suka sih ini sama setnya. Nanti mungkin tangannya bakal gua cari-cari lagi yang cocok ya teman-teman. Di rate jangan lupa, di subscribe jangan lupa, oke? Okay? Di like juga sebanyak-banyaknya. Ingat 600 like bakal gua lanjutin lagi set challenge. Come on, kalian bisa. Dan bulan ini kita 5k subscriber. Let's go. Mungkin ini bakalan jadi set gua, dan gua juga bakalan bikin main world ya pakai block tiger gitu. Gila. Jadi keren lah pokoknya. Oke, teman-teman, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi next video. Bye bye. Peace.